ini kita hadir di sini, yang pertama kita menyatukan visi dan misi bersama dengan tokoh masyarakat yang ada. Jadi Pak Wali mempunyai harapan, mempunyai ya semacam program lah, kegiatan yaitu jam belajar masyarakat gitu. Yang pertama tujuannya ini lebih banyak yang pertama terkait dengan masalah akademik anak-anak kita ya, yang memang memerlukan bimbingan. Kemudian yang kedua dalam rangka untuk membina akidah ataupun sikap mental ya, karena di saat-saat jam segini adalah jam-jam rawan anak-anak kita untuk berkeliaran gitu. Kemudian macam-macam, makanya kita di tingkat kota sedang menyusun materinya lah. Yang pertama yang kita harapkan, karena memang mayoritas anak-anak kita itu adalah agama Islam ya, mungkin kalau agama Nasrani menyesuaikan, yang kita harapkan di situ ada sholat bersama, maghrib, kemudian setelah itu ada mengaji. Setelah mengaji baru kita lanjutkan dengan pengetahuan akademik. Tapi bisa juga ada kegiatan-kegiatan yang menyangkut, mungkin ada seni, mungkin ada olahraga, silakan yang menyesuaikan. Tapi harapan kita, anak-anak kita istilahnya kita dampingi, kita awasi, jangan sampai anak-anak kita terkontaminasi dengan hal yang tidak kita inginkan. Kalau Jakarta Barat semua 56 kelurahan menjadi titik, tapi untuk saat ini kita akan melihat profil-profil yang ada di masing-masing kelurahan itu satu RW percontohan yang kita harapkan. Kita tentukan pokoknya dari maghrib sampai jam 9 lah. Gitu. Jadi belajar. Alhamdulillah, jadi ada peningkatan dari masyarakat, dari peraturan pemerintah untuk menggalakkan pendidikan, jam pendidikan. Dan mudah-mudahan dengan adanya ini dan kepedulian dari orang tua khususnya, umum menjadi keseluruhan masyarakat, anak ini semakin rajin, baik dari segi pengetahuan maupun dari segi ilmu agama. Nah, ini berlanjut terus, jangan putus tengah jalan. Terutama pemantauan terus berlanjut, jangan sekali aja pemantau terus ditinggalkan. Kalau saya pribadi setuju, memang mendidik istilahnya, jadi supaya anak menjadi belajar dan mudah-mudahan menjadi anak yang pintar ya, terutama untuk anak sekolah yang jelas. Jadi ya, mudah-mudahan berlanjut sampai selesai. Jadi pemerintah memberi jasa dari pemerintah enggak sia-sia.